Kalian suka bingung gak sih gimana ya caranya ikan bisa tidur? Padahal ikan kan gak memejamkan mata, tapi gimana dia tidurnya ya? Saat tidur, ikan tidak memejamkan mata dan tetap menggerakkan anggota tubuhnya. Tapi biasanya ikan akan mengambang atau melayang dan berada di air bagian bawah, bukan level ketinggian normal ia berenang. Ada yang sembunyi di tumbuhan, ada yang sembunyi di tumbuh karang, ada yang sembunyi di batu-batuan. Sedangkan hiu dan lumba-lumba tetap harus berenang agar bisa bernafas. Jadi dia tidur tapi tetap berenang. Tuh lihat, ada ikan yang lagi tidur di bawah batu. Cari tempat yang jauh dari pemangsa. Karena walaupun mereka tidur, mereka tetap harus menaruh waspada. Supaya tidak tiba-tiba ia dimakan oleh ikan lain.